Assalamualaikum. Hello everyone. Nice to see you. How was your day? Alhamdulillah, we met again today to learn English together. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berjumpa kembali. Seperti biasa, kita akan belajar bahasa Inggris. Well, today we will discuss about season and clothes. Musim dan pakaian. What kinds of season? Summer. Musim panas. Winter, musim dingin. Rainy, musim hujan. Spring, musim semi. Autumn, musim gugur. Okay, now, how to ask about clothes? Sekarang bagaimana cara kita bertanya tentang pakaian? Okay, ini ada caranya. What do you wear on blah blah blah? Apa yang kamu pakai saat titik-titik? Okay, now, on rainy days, I usually wear. The first is, you can wear umbrella, payung, or raincoat, jas hujan. Or boots, sepatu boots, flip-flop, sandal, jacket. And now, on winter, on windy, I usually wear. Pada saat musim dingin, saya biasanya memakai we can wear jacket, sweater, scarf, shawl, cap, topi, sock, kaos kaki, and the last, you can wear gloves, sarung tangan. Ini adalah beberapa pakaian yang bisa kita gunakan pada saat musim dingin. And now, on summer or sunny day, I usually wear. Pada saat musim panas, saya biasanya memakai singlet, kaos dalam, t-shirt, kaos, short, celana pendek, cap, topi, hat, topi bundar, and the last, shoes, sepatu. Ini adalah beberapa pakaian yang bisa kita gunakan pada saat musim panas. Okay, now, let's practice in dialogue. Sekarang, mari kita berlatih di dalam dialog. Look at this dialog. What do you wear on rainy day? I usually wear raincoat and boots. And you? I usually wear an umbrella, jacket, and boots too. Apa yang kamu pakai pada saat musim hujan? Saya biasanya memakai jas hujan dan sepatu boots. Dan kamu? Saya biasanya memakai payung, jaket, dan juga sepatu boots. Okay, now answer this question. Jawab pertanyaan berikut. What do you wear on winter and summer? Apa yang kamu pakai ketika musim dingin dan musim panas? Silakan dijawab sesuai dengan keadaan masing-masing. Pasti berbeda-beda kan? It's okay, no problem. Pilih salah satu di antaranya. Apa yang kamu pakai pada saat musim dingin? Dan juga, apa yang kamu pakai pada saat musim panas? Okay, now thank you very much for your attention. Jangan lupa selalu belajar, agar lebih pintar, dan juga bersemangat dalam berbahasa Inggris. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.